Ya, siapa yang tidak minat dengan lagu Indahnya Beraya di Desa. Baik, nasib artis veteran terus mendapat perhatian. Terbaru, Pertubuhan Penggerak Kasih Amani menyantuni 60 artis veteran terpilih menerusi pemberian sumbangan keperluan harian bersempena Aidilfitri yang bakal tiba. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Penggerak Kasih Amani, Syahailah Abdul Rahman berkata, pihaknya sebelum ini aktif melakukan kerja amal dalam membantu golongan asnaf dan tahun ini buat pertama kalinya melibatkan sumbangan kepada penggiat seni veteran. Sebenarnya orang memberi infak dan sedekah. Jadi kami hendak salurkan kepada pihak yang berkenaanlah, yang related untuk apa penerimaan sedekah dan infak ini. Jadi bila kami dapat information, ada juga artis veteran yang uzur, yang tidak mendapat pendapatan yang agak stable during this pandemic, itulah kenapa kami mengadakan program sebegitu pada hari ini. Syukurlah setiap tahun buat macam ni kan. Tambah macam Jah ni dah umur 73 tahun. Dah umur macam ni, dapat puasa, dapat lagi perhatian pada kawan-kawan semua dan apa enjoy-enjoy yang bagi kuih lah, beras lah, apalah, duit lah kan. Syukur Alhamdulillah lah masih ada lagi rezeki Mak Jah. Saya rasa amat terharu lah, sekurang-kurangnya dapat juga meringankan beban yang saya maksumlah PKP ni. Semuanya teruk juga kan, kerja jas dengan pendapatan niaga bulan puasa pun tak boleh. Tapi dengan ada sedikit sumbangan ni, dapat jugalah meringankan bebanan kami lah. Terutamanya sebagai bapa tunggal ni, yang punya 4 anak ni, terkesan jugalah.